Oke sobat, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbesar putu dari rice putu yang kecil menjadi lebih besar, namun dia tidak pecah ya. Sobat bisa lihat gambar di sebelah kanan ini. Gambar sebelah kanan ini terlihat lebih cantik daripada gambar sebelah kiri ya. Sementara gambar sebelah kiri adalah gambar originalnya, sementara gambar sebelah kanan adalah gambar yang telah diedit dan diperbesar ukurannya tanpa pecah. Bagaimana cara melakukannya? Oke, kita lanjut saja ke tutornya. Yang pertama harus sobat ambil adalah pergi ke image, kemudian sobat pilih image size. Kemudian di sini kita bisa lihat ukuran original dari gambar ini adalah 57,68, sementara height-nya adalah 68, sementara resolusinya adalah 96. Sobat bisa melakukannya atau memperbesar putu seperti yang tertara di bawah sini. Oke. Kemudian juga bisa secara manual dilakukan dengan mengetik angka di sini. Misalkan kita melakukan secara manual saja, original dari size dari putu ini adalah 57,68 ya. Kita perbesar, misalkan kita perbesar 111. Oke, secara otomatis size-nya akan mengikuti besar dari width ya. Kemudian resolusi, anggap saja resolusinya kita buat 155. Oke, bisa dilihat. Kemudian sobat bisa memilih di sini secara otomatis. Cuman kelemahan otomatis adalah tidak memiliki reduce noise ya. Jadi lebih baik sobat memilih receiver detail ya. Di sini pilih ini. Kemudian sobat bisa melakukan reduce noise-nya. Misalkan saja saya turunkan reduce noise-nya menjadi 0. Nah, di sini sobat bisa melihat ada noise yang tertera di foto ya. Kemudian kita ingin menghilangkan reduce noise-nya ini dengan menaikkan persentase dari reduce noise ya. Kita perbesar persentasenya, kita lihat, pilih berapa persentase yang sobat inginkan. Oke, misalkan saya ambil 80 saja. Setelah itu oke, kita tunggu. Nah, gambar langsung secara otomatis besar, kita perkecil. Oke, di sini sobat bisa melihat gambar terlihat lebih cantik dan terlihat lebih halus ya. Sedangkan yang pecah tadi, gambar yang di awal adalah seperti memiliki kategori putu yang pecah, sementara ini sudah hilang ya. Apa yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempertajam mata dengan pergi ke filter. Kemudian sobat bisa memilih sharpen edge ini ya. Oke, mata lebih tajam, atau sobat bisa menggunakan sharp more. Oke, mata lebih tajam, bisa dilihat ya. Kemudian apa yang dilakukan, memperhalus bagian wajah sini dengan menggunakan blur tool. Kemudian klik kanan pada mouse, pilih size yang diinginkan. Oke, hardness-nya berapa persentase yang diinginkan. Oke, lalu kemudian sapukan pada bagian yang ingin diperhalus. Jika ingin lebih besar harnessnya atau lebih halus, cukup naikkan saja persentasenya. Oke, kembali kita haluskan bagian sisi sini. Untuk detail wajah atau hidung dan mata bisa juga diperhalus, cuman persentasenya harnessnya kita perkecil sedikit biar tidak terlalu tajam. Di 10% kita sapukan. Daerah bibir. Oke, sekarang sobat bisa melihat bagaimana penampilan gambar ini setelah diperbesar dan diperhalus ya dengan image size ya. Tidak seperti di awal gambar terlihat pecah, kita perkecil saja gambarnya. Oke, sekarang sobat bisa melihat gambarnya sepertinya sudah mirip dengan gambar sebelah kanan ya, lebih rapi dan terlihat cantik di pandang mata ya. Oke lah, itulah bagaimana cara kita memperbesar putu tanpa pecah dan mempercantiknya sehingga lebih enak dilihat mata.
Oke, sampai di situ saja sobat. Semoga video tutorial kali ini tentang bagaimana memperbesar size foto tanpa pecah bisa dipahami dan bermanfaat bagi sobat. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini.